Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada pagi yang penuh berbahagia ini. Sama-sama kita dapat bertemu dalam suasana yang ceria dan aman dan indah di pagi ini insya-Allah. Para hadirin sekalian, apa yang nak saya bincang dalam pertemuan kita untuk kali ini ialah berkenaan dengan cara kita wudu orang-orang sakit. Hadirin sekalian, bila sebut sakit, waktu kita sihat kita tak fikir kita sakit, tapi suatu hari takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita turut menjadi orang-orang yang terlibat dengan sakit. Ya, mesti kita dah rasai seumur hidup sekali, dua kali, tiga kali dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Islam menyelesaikan masalah kita semua. Apa yang dikatakan Islam menyelesaikan masalah? Iaitu pertama sekali masalah ibadah yang dikaitkan dengan ibadah solat. Solat ni perkara yang bukan perkara yang mudah. Sebab bila sebut inna solata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Apabila sebut solat itu telah difardukan, diwajibkan, dituntut kepada hamba-hamba Allah, solat itu adalah satu perkara yang dituntut, yang diwajib dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka perkara itu menjadi wajib. Tidak boleh lagi kita tidak melakukannya. Bahkan wajib kita laksanakan dalam apa keadaan sekalipun, kecuali terlantar, pingsan, tak sedar diri, itu dimaafkan. Ya, dimaafkan tidak melakukan solat ketika itu. Namun setelah dia selesai, dia sedar, wajib qada balik. Ya, tak kira kalau setahun, setahun lah kena ganti balik. Itu sebab orang bayar fidyah. Selain pada itu, fidyah dibayarkan di keluarga untuk menampung kekurangan solat qada yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Mungkin waktu sihat, waktu sakitnya dia rasa macam tak sempurna bila dia qadakan ibadah tersebut. Baik tuan-tuan sekalian, jadi secara ringkasnya ya, saya nak fokus pada hadirin semua berkenaan dengan bagaimana kita nak berwudu ketika mana kita dalam keadaan tidak sihat, yang ni sakit. Sakit itu tak semestinya berada di katil di rumah, mungkin berada di hospital, di klinik, di rumah dan sebagainya. Biasa sebab sakit yang umumnya di hospital. Ya, jadi caranya mudah. Bagi orang-orang yang sakit, apa yang perlu dia buat? Ialah solat adalah fardu, wajib dilaksanakan. Lebih-lebih lagi bila dia dalam keadaan sihat dan sakit tapi mampu bergerak, maka wajib ke atasnya melakukan solat. Jadi solat, kalau saja-saja solat tidak ada wudu ataupun menghormati waktu, baginya adalah wajib memang qada ataupun disebut ulang kembali, qada kembali selepas dia sihat. Tetapi ketika mana dia dalam keadaan boleh bergerak, mungkin dia bimbang, takut-takut tak sempat nak qada ataupun banyak sangat, banyak jalan, antaranya pandangan-pandangan mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Empat-empat mazhab ini telah menghuraikan kaedah-kaedah bagaimana kita nak mengambil wudu, ya, ataupun nak berwudu ketika mana kita dalam keadaan tidak sihat. Ya, secara mudahnya wudu bagi orang-orang yang tidak sihat ini, ya, alatnya tak banyak. Wudu bagi orang-orang yang tidak sihat, orang-orang yang sakit, pertama sekali dia menggunakan alat seperti ini, spray. Sebab dia boleh bergerak, tangan sihat, tak ada pembalut, ya. Dia ada pembalut pun kita boleh berwudu menggunakan spray, ya. Tidak digalakkan menggunakan air celupan dalam dia punya gayung kerana tumpah di atas katil dan sebagainya. Dan yang kedua, selain daripada air, yang membantu lagi ketika mana untuk kita melakukan atau melaksanakan wudu ialah dengan
kita menggunakan alat-alat tayamum seperti batu kelikir ini. Batu ni susah dapat tuan-tuan. Mungkin berada di kawasan-kawasan, bukit-bukit, gunung-gunung dan sebagainya. Batu kelikir. Dan sekarang ni dah jadikan batu untuk tumbuk lesung batu, lesung cabai dan sebagainya. Kan sekarang ni pula, gitu garam. Garam bukit boleh menjadikan alat-alat tayamum untuk membantu kita ketika mana kita mengambil wudu. Ya. Itu bercanggah, bukan bercanggah, khilaf ulama. Khilaf ulama tentang bagaimana kita nak mengambil wudu bagi orang sakit dan bagaimana mereka ini yang ada jabirah, iaitu pembalut-pembalut yang membalut tangan. Jadi sekarang saya fokus dulu bagaimana wudu orang yang sakit. Orang sihat dia mengambil wudu, cuma dia tak boleh bergerak. Ya, mungkin kita kata tak boleh bergerak daripada tempat katilnya nak ke bilik air. Jadi secara mudah, pertama sekali orang yang sihat, orang yang tak ada balut balan pada badannya, sama ada jabirah tersebut plaster, jarum, muka berbalut dan sebagainya. Jadi secara mudah, orang yang seperti ini dia menggunakan inilah air dan spray. Mudah sahaja. Jadi bagaimana dia nak mengambilkan wudu dengan menggunakan spray? Mudah sahaja. Kalau di hospital, ini sebab saya situasi di luar kamar hospital, ya. Saya berada di luar kawasan hospital ataupun di atas katil. Jadi saya tunjuk bagaimana orang-orang yang mengambil wudu yang badannya tidak ada plaster, tidak ada balutan, jabirah menghalang air sampai tadi. Jadi secara mudahnya bagi orang ini menggunakan air dan spray sahaja. Air dan spray ini bagaimana dia buat? Okey, pertama sekali kita nak ambil wudu, pastikan kita asingkan, buka anggota-anggota wudu. Ya. Sekarang ni pula macam-macam bajunya slim fit, nak buka susah kan. Jadi selak sampai ke atas agak pergelangan tangan. Ujung juga tangan kiri kita buka sahaja. Ya, begitu juga begitu ya. Kemudian kaki, kalau boleh kita lipat kaki seluar sampai kini sebab kita akan basuh sekejap lagi menggunakan spray. Kemudian setelah selesai kita buka anggota-anggota wudu, kupiah kita dah tak tepi. Itu bagi orang yang sakit tak pakai lah kupiah. Ini contoh saja ya. Okay, kita ambil spray. Spray ni kita nak bagi air dia berspray gitu, ataupun nak bagi air dia gitu, sebab kita boleh masukkan di tangan ya, dan kita boleh sapu. Setelah itu sapu ya, ataupun nak spray dalam bentuk spray semburan. Semburannya buat okey, semburan. Baik, macam mana nak ambil wudu secara begini? Ambil spray, kalaulah kita tak ada orang yang membantu kita, kita sihat dah boleh buat sendiri, kita ambil benda ni, kita pegang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali niat bismillahirrahmanirrahim, bukan niat, mula dengan bismillah. Kerana kita bimbang sesuatu amalan kita yang tidak dimulakan dengan bismillah, takut fahuwa atau takut terputus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil spray, nak basuh tangan ya. Basuh tangan begini saja, kita spray bagi sembur yang agak-agak spray. Okay. Spray. Kemudian kita gosok. Agak air mengalir. Spray ni tuan, macam mana? Bila kita spray, kita tahu nampak air menitik tu. Kita dah boleh nampak bahawa dia itu air dah mengalir. Bila air mengalir, masa itulah kita boleh gosok. Gosok pula tuan-tuan, jangan angkat. Bila kita angkat, menjadi air itu mustakmal. Jangan angkat ya. Kita sekadar sapu gitu saja celah-celah ini, cuci. Ya. Nampak? Nanti akan mengalir. Akan mengalir. Belakang kita pun gosok. Ini saya di luar bilik ataupun luar kamar hospital. Tapi kalau di hospital, digalakkan meletak satu kain tuala. Lapis supaya air basahan tadi jatuh di atas
tuala yang kita lapik tu. Tak basah katil. Nanti ambil uduk habis sebab tu basah satu hospital. Setelah sebenarnya basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan tadi tu sunat. Bismillah sunat, basuh tangan tu sunat. Jadi kalau kita nak teruskan yang wajib pun boleh, sebab kita dalam keadaan suasana sakit. Jadi kalau boleh kita buat sunat, sunatlah seperti tadi. Ya, kalau tak sempat, tak boleh, sakit, kita nak yang wajib saja, kita terus. Sekarang ini kita nak basuh muka menggunakan air spray. Maka bagaimana kita nak buat? Sama ada terus kita spray ke muka, kita pastikan air spray ya, spray terus ke muka. Okey, begitu. Sebelum kita spray, kita niat dulu. Bagaimana kita nak niat? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya, kita pun spray. Saja wudu' kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitul fa'ala as-asghari lillahi ta'ala. Terus kita spray. Spray kita boleh tahu air mengalir ya. Sekarang ni mengalir. Terus gosok dengan tangan kanalah sunatnya. Okey, gosok. Basah. Daripada sini, ujung rambut ini sampai ke dagu dan lebih ke sikit di paku telinga kiri dan kanan. Sapu. Okey, ulang sebanyak 3 kali. Itu secara begitu. Ataupun untuk nak buat sendiri melalui okey, spray di tapak tangan. Air ada tu mengalir nampak. Terus sapu. Diulang sebanyak 3 kali. Okey, ingat nampak basah mengalir. Kemudian pindah ke rukun yang kedua, iaitu membasuh tangan hingga ke siku. Fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq, ke siku. Lebih mudah spray. Spray sahaja. Nampak air mengalir tu, kita pun bantu dengan tangan kiri gosok. Gosok jangan angkat. Kalau angkat dia jadi air mustakmat, masuk celah-celah sampai ke hujung. Gosok sampai hujung. Okey, ulanglah sebanyak 3 kali. Kemudian selesai tangan kanan, ya, kita berpindah ke tangan kiri. Sama ada nak masukkan air di sini, gerak hujung tu takut basah. Kita buat spray lah yang mudah. Kita nampak air tu nampak mengalir tu. Basuh tak mestinya basuh. Yang banyak agak air mengalir. Tak nampak mengalir ataupun tak tangan gosok. Celah-celahnya sekali hingga ke hujung, hingga pergelangan tangan. Ulang 3 kali. 3 kali ulang. Ini contoh ya. Selesai, tengok air tak basah. Kemudian sekarang nak sapu. Kalau sapu, kepala kena sapu. Kalau masuk air ini, tak boleh. Tak sini, sapu. Agak air di tangan. Tapi sapu, yang sunnahnya, semua, dua-dua sampai ke bawah, sampai ke belakang sini ya. Ni, tekak. Kemudian kita balik sini. Masa tu tangan ni turun sini, yang jari dua ni terus ke telinga dan pusing cuci sebelah dalam. Dua jari ibu ni masuk ke belakang, ke atas. Ya. Ulang sebanyak 3 kali. Maksudnya kita masuk air sini, sapu sekali lagi, 2-3 kali. 2. Sampai ke tekak, naik balik sampai sini dan jari tunjuk ni terus ke telinga. Sebab dikatakan kepala itu sekali dengan telinga dan telinga dengan kepala. Dalam Muwatta Imam Malik, Imam Malik sebut ya, dalam tu ada diasingkan ya, basuh kepala tadi sekali, 3 kali lah basuhkanlah semua. Ataupun dalam mazhab kita Syafi'i, sekurang-kurangnya separuh kepala kita boleh buat. Separuh cukup, 1/4 daripada kepala kita sebahagian ya. Jadi sekarang ada yang berdapat Imam Muwatta Imam Malik, dia kata asingkan telinga dengan dengan sabda. Telinga ni sunat, kita ambil tak jadi, asingkan daripada basuhan kepala tadi. Okey, itu masuk dalam cuci tak sini ya, dan habis benda tu sunat. Dua jari ni masuk dalam ya. So ibu jari, jari tunjuk ni, kemudian pusing sampai ke bawah dan tolak naik serentak kiri dan kanan. Selesai. Itu.
bab. Dan sekarang rukun terakhir, iaitu dengan kita membasuh kaki. Tak cantik saya nak agak kaki, tapi tak apalah. Sebagai contoh, ini kaki. Katalah ini sebagai kain pelapik hospital. Hospital ada pelapik kain. Kita letak tadi tuana, ataupun kita nak tunduk jauh, kita minta lah kawan-kawan tolong, tolong basuhkan, tolong spray ya. Dia tolong gosokkan selat dengan anak-anak jari kita. Baik, katalah ini sebagai tuala hospital. Tak, kita spray saja. Spray, kita yakin sampai air itu mengalir. Okay. Sampai belakang kaki ya, tumit. Sebab Nabi sebut jaga tumit yang tak dibasahi, takut ke dalam neraka. Sebab basuh kaki tak kena ke tumit. Sebab kita basuh ke atas, tumit tak kena. Jadi spray semua kan, sampai ke tumit, sampai ke tapak sekali. Nampak air mengalir tu. Okey, barulah kita gosok. Gosok saja, jangan angkat. Kita takut jadi mustakmal. Ya. Setelah kita gosok jari-jari ni, anak jari diselatkan ke celah-celah jari kaki, ya, macam tu. Okey, kalau rasa tak puas lagi, tambah lagi. Tempat-tempat bahagian tak kena bagi atas dia. Gelangan kaki. Okey. Selesai sebelah kanan. Okey. Sekarang sebelah kiri. Begitu jugalah. Straight. Sampailah kita rasa basah. Ya, baru kita gosok celah-celah ni. Banyakkan lebih sikit. Tumit, bersihkan basah. Okey, dah basah kan? Bila basah air mengalir tu, makna tak seperti basuh, baru kita gosok. Gosok kiri ke kanan? Elok tangan kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Gosok. Dibantu tangan kanan pun boleh. Tak ada masalah sampai ke melalui kemudian. Sekali cukuplah kalau kita orang darurat. Selat-selat ya. Orang darurat sekali dah cukup. Bagaikan sempurna. Kalau lebih baik, dua kali lah. Okey. Selesai. Sudah masuk kaki rukun terakhir tu. Maka apa perlu lagi kita buat? Sunatnya terakhirnya kita baca doa. Ya. Baca doa sunatnya kita menghadap ke kiblat. Ke kiblat sebelah kanan saya. Terpusinglah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah waj'alni min at-tawwabin waj'alni min at-tahirin waj'alni min abarika salihin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada satu lagi selawat, doa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ya, doa begitu. Kemudian kita angkat. Inilah sunat. Sunat kita mengangkat tangan selepas wuduk. Antara doa-doa yang Nabi angkat tangan, antaranya doa sunat selepas wuduk. Nabi angkat tangan. Ya, buat, jangan tak buat, sebab ini sunat. Ya, sunat muakkad, sunat ini ditutup. Jangan kita tak buat, kita buat. Okey. Okey, sekadar dulu okay, selesai saja kita pakai doa tadi, sapu muka. Selesai doa, yang Nabi angkat tangan, Nabi sapu muka dia. Selesai berdoa. Doa musafir Nabi tak angkat tangan. Tetapi doa wuduk Nabi angkat tangan. Jangan lupa kita angkat tangannya selepas doa. Jadi selesai sudah cara wuduk ringkas sebagai orang-orang yang menghadapi sakit yang berada di hospital, di katil, di rumah dan sebagainya. Mereka yang tak boleh bergerak ke bilik air boleh menggunakan alat seperti spray. Kemudian untuk menggunakan tambahan seperti alat-alat wuduk, kita akan sambung siri yang akan datang. Bagaimana kita spray dan sepatu alat yang tak boleh kena spray air tadi, kita boleh gunakan anggota bahan-bahan tayamum. Wallahu a'lam. Bertemu lagi kita dalam siri yang berikutnya.